Terus ini mulai bab-bab yang sangat kula senengi, ini bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangkan apa, fafakuru saatin khairun min ibadah di sitinan apa, sana. Jadi mikir saat-saat, iku luwe apik timbang ibadah, suwidak tahun. Jadi nak gue mikir rong saat, berarti ibadah 120 tahun. Gue luwe susuk timbang umur, apa? Umur kan paling suwidak luwe, enak tepak. Nah itu, mohon kula terangkan apa ya. Ini termasuk ayat-ayat utai dawe Ibnu Hajar al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ampun matur. Kula wingi ampun matur tetep saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise yaiku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa? Swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen bisa swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik ngene. Suwidak ta. Karena tadi misalnya ana cah cilik-cilik kroyon ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhire gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggu madrasah elek-elekan. Tapi bareng santri ini agak tenanan itu kurang oleh. Kalau nak tenanan itu mesti terus di manajemen. Daftarnya tak minin, ada daftar oleh sekolah. Bareng gue aneh. Ya, tapi nak ada zaman itu ben-benan kiamat. Nah. Bisa jadi kudusnya rawon. Maksudnya nak isek cilik itu pokoknya ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita itu gawe sarana. No. Kau jono lah uang. Mereka kau yang kau nak kakek aturan. Kau ikut dunia mikir. Kau nak kakek aturan. Kau dah dini. Nyulayani para nabi. Mereka nabi hasil wama anak fitori til mukminin. Nabi rawalan lah uang mukmin. Kakek kakek aturan mesti dia. Saya ngaji kudu daftar. Daftar. Nara daftar rawalah. Ngaji. Jadi aneh nak cara orang agama. Kau cuma ketinggian-ketinggian yang rajilas. Yang rajilas itu yang jelas itu. Jadi agama itu rau aturan, dan misalnya kepengen belajar tafsirnya kudu daftar bariku kudu apal Quran telung juz bariku bayar nyelesaikan administrasi gue rasa itu ngaji tafsir aku mereka dites barang ya malah lucu mulanya kaya kampus-kampus gede gue ya ape tapi sing sifatnya wis bakasane harga diri tapi nak sing pokok ngaji kaya kiai-kiai gue gak usah daftar pokoknya ngaji, apa sadar, apa serah sadar orang ngaji, nah, serah usah dita, serah usah duga, no, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin itu kudu mikir itu. Maksudnya mikir itu, sing jadi kampus-kampus gede di monggo, itu karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural itu rasa mati. Kaya-kaya sing rada gelar, sing nganggur, sing ngaji ini tak kober, itu harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Gajal mahasiswa, apa tak kok hukum yang ngetahin anak seminar. Itu kan ribet. Ada anak kiai, kalau sering teng pasar, sering di uang, gus, berarti tangklet. Tapi tak soan, gus, moh, ribet, tak soan. Ini saya ingin ngadeng-ngadengkan tak kok. Jukulah ini, itu, gus. Yang lana anak mantu kula seminggat suwi. Jari ini si megat. Jari anak kula megat, jari ngomong dereng hukumnya biya. Hukumnya tak konong, yang tidak pegat itu. Wong lanang. Telepon megat tenan to orang. Sehingga kita tahu kalau balik-balik dengan kredit yang yes, biasa lah yang masyarakat misalnya yang wedok sering tukaran karena yang lanang di Malaysia itu budi-budi di Indonesia biasanya klaimnya yang wedok wis dipegat klaimnya yang lanang urung ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak itu wilayah Zahud ini dia pegat itu rawong lanang ya tentu informasi dari cawedok mah nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai, dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rado moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas sundrungane. Ngerti-ngerti sing lanang yang Korea, yang Filipina, kadang yang Batam, Ramulai. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak teruse iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus. Iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek.
Karena baca apa? Ta'lek. Baca ta'lek itu kan sighot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang itu jadi mikir, karena ulama itu mesti wali. Karena dia ini yang mikir nasibnya orang. Apalagi dulu. Dulu itu zaman rongono negoro. Itu biasa, wong liwat pendatang, itu ya rabi. Suruh orang yang rabi. Kalau ditonggol, tak takut rabi pimpi itu, itu yang biasa. Itu jadi disik rabi disik, itu enak. Kodoh mudin, karena pegatan ya kodoh mudin. Ditulis, mulai disik, gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri, santri mondok maksudnya santri tenan. Mbah asing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggar santri iku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan teng. Santri iku biasane iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka mbok ning tira jelas lha iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lha iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya cari bambun kalau udah naik pak niki santri kulo gitu betul sama stalin gitu bang gitu berkah betul nak hilang tapi nak rai rai wis beladus nus ngumpas akad nikah wis meripati jelalatan kon moco perkara ini maksudnya sing sing rapati potongan santri kon moco jadi gus dianggap aja pemanasan loh setiap saat ada masalah itu cerai karena kulo terang loh, kulo panjang fanatik. Kulo niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kulo pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in sing di Sarai Tarsikul Mustafidin. Alawi bin Ahmad Asegaf, Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe sing aran Anatu Talibin. Terus kulo niku gadah sarah Mu'in kali ya Anatu Talibin kalian Tarsikul Mustafidin. Sami-sami di Karang Habib. Ini detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu, tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya ayu-ayu, ayu bonom. Iku bikin masalah. Bikin masalah ini. Sing lanang ngelepas si rawani. Gue benduwe cadangan orang lepas yo wedi amen diamu sing wedok ya biasane ku lawalah yo ora mekat orang lepas naik ora tanggung jawab ora ono apa surate napa ora ono apa surat kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh akhire yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi ini sebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai ape ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk padahal kudu ngamuk saleh jenengan nembak mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misalnya ya jadine mboten ngoten mesti sembah ono wong lanang mblu wadus nang titi wis nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatul zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur rune ambek surat nikah sing Indonesia ono matur rune niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk neng perantauan wis katut wedoan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siki kenangan wong lanang ya lucu wis lali lagu eling kenangan gak kurang ajar to butuhe mau kenangan ora tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon wah repot ngene wis kula nate ana kasus ra jelas ngono cek telepon ning arep wetu telepon ambek IP-ne ambek mertuane sosan kula. Woten kok sebetul kok pekat butuh kenangan asemane kok kok. Wis sebetul terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok nek utuh bali rene dadi wong lanang sing apik. Enak aja dadi wong lanang apik ku abot Gus. Pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen ku. Pokoke dunya ben laku ngono, repot. Wah, repot to wong ngono iki repot. Lha maksudku awak dhewe ku mikir, mlane cara kula
Kowe ora usah takok hukume terus piye, ora usah takok, kowe takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas ora kula bawa nek mbah mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah. Iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? Talak. Ya otomatis terjadi apa? Talak. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek nogus, ngawek nong soleh-soleh, itu rasa mbak woco. Karena dari bangun mau, oh, latihan rumah-umah itu gak lagi-lagi. Terus santri itu nak latihan rumah-umah, kok tiba-tiba bujurnya itu hilang-hilang, gue lagi kancane, wah, pola ini kadang-kadang ngelangkai. Ngelangkai jumlah, wah. Jeda tak lagi itu. Jadi itu mestinya nak diwoco kan mulai bujur hilang. Bukan, memenuhi. Iya. Dan biasanya cowok-cowok itu. Jadi, Naib ya pinter, Naib ya tangan kan pinter. Ini juga mendengar PKI ini nurut. Karena kia ini mulai, ayo wocok. Aku lagi ayo, wah. Ayo sebrono. Nah ya maksudnya ini bagus nanya mikir. Sayyid Alawi ini ku sing Ahmad bin Alawi atau Alawi bin Ahmad sing arang Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khuluk utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi, di Yaman, di Arab, itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat, sering dikeranyam istri pertama. Dipegat, sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana. Kira-kira jadi orang lanang, kalau bisa isi di segunung kelakuan, segunung di dunia, kembar. Bedanya orang Arab, lebih jujur, sewaya-waya, orang Indonesia, rapati jujur. Rapati wani, rapati jujur, rapati mampu, agak sebabnya lah. Akhirnya, itu pula yang mengilhami para kiai bikin talek. Di damel kata. Nanti kalau matur nuntunan baik kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala didawakan. Fala tamilu kullal maili fatazaruha kalmu allakoh. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi. Istri pertama atau sing kedua atau siapa saja. Itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadaruha kalmu allakoh. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawadah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutolakoh tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lan kurang ajar tenan wong lanang. Lane uwa jote. Dadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh pengir ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtumun nisaa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsiku hunadirorol dita radu wa may fa'al dzalika faqad dzalama nafsah terus wala tatakhidu ayatilah juga. Jadi orang tahu, orang lanang orang tahu bapak pangeran diarani ayat pangeran. Neng bab tolak, aku pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pangeran itu soroh hukum itu belok itu ente-entean. Duko pangeran. Kulo setuju bapak pangeran. Kudu setuju hukumnya pangeran. Mesti orang lanang ini sing do ngaji aku bentuk krungu, ben kurang ajare itu dikurangi. Nah contoh ora iso ilang wis bakat. Tapi dikurangi lah, dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Apa oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ini bab ini dawuh pangeran. Apa sebuti wau. Wala tumsikuhunna dirorol lita'adat. Kowe jogeman megang seorang istri, mau nggo alternatif nggo cadangan, akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidhu ayati la huzwa, kowe jogeman dolanan ayati pangeran. Wis kowe bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polae macam-macam.
ana sing wis macam-macam lah. Biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nek rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki to ngel-ngel wong padha wae mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nek sing wong fasik malah rata pikir karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mah ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho ketak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora oh kaya eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula niku mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fata daruha kalmal. Pangeran dawa fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wes lali mek sing pertama. Tobe lali mek sing elek, mek sing gendut pokoke ana sing dilalen. Lah lucu nek aku megat gak gelem jare kenangan gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fata zaruha kal ma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan tidak juga istri kamu maknane tidak selayaknya istri karena ndak kamu rawat tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang mulane Allah kudu wes daripada ngono wes terusno fa amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau mang kamu cerai mulane Allah nak duka ning bab nikah atolaku marrutan wis kowe ndek pilihan mok loro tok urip fa imsakum bima'ruf atau tasrihum sing jelas ya nak rabi nak maslahat dia terus nak ora cerai mergo pangeran kudu kok nak ana wong gak jelas mulane gara ana wong hubungan suami istri apa ti bendem di rezekine angel terus bulat meskipun ora perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok iku mancen nyulayani Quran. Ku Quran kepingin ini bab iku jelas atolaku marratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Wis pilihane mung loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya juga gawe gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Wong lahir kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fata daruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok iku mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawajah wa la hiya mutallaqah. Kok diarani keceluk di bojo yo nyatane ra kruman. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina. Ini gawe karangan mempermudah rafa cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kula sering didolani naib-naib pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama juga sering suan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fata zaruha kalmu Allah kok kayak barang kan gantungan. Lah kuwi arah ulama kan enggak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqi'ah bin Maryopo. Jadi Quran yang ngarepe wong soleh, soleh ra tau ngaji kan kok jimat. Ayo takokno wong soleh sak donya, nak ra Quran kok jimat. Waca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, waca Waqi'ah ben bebas melarat. Waca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tahu. Beda mek ulama maca fata daru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae kasing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khuluq, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong soleh lakokane ra ngarang ngono, wong abet-abet lakokane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang buswarga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak. Padahal aku sedino minimal mikir 6 jam itu mah 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abet nyaingi, wah sak kaduwen.
cara makom wis apa? Ya tapi ning ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nek iya nek ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhun nadiroro. Tak kowe juga geman imsak secara dira. Sawah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayat pangeran. Aja mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora iku pokoke fata daruha kal mu'al. Nak iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nak ora mendesak kira rasa pegatan siji ya kowe golek nek kangilan. Nomor loro iku ya abghadul halal illallah atolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan roh kowe mutah-mutah. Utara raimu itu terus koyok roh gedhe-dhuwo. Wis piye meneh nak wis nganti ngono? Kondisi ngono ya anggap bae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwe saiki. Muang kelo wong ngomong gawe semua atene wong tenan amit tenan. Nang kula nu anggere ana dasaran ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutama taliyah saged maca mukmin mesti takjak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake bareng lakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Naipe sing untuk gaji. Sing gawe taklek ku dise ulama, wis roh lakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya dadi ben sampean ngerti dari hukumnya Allah sing terkait wong wedok iku Allah. Sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fata zaruha kal malak. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya. Cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru.